Pengadilan Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengeksekusi lahan pasar tradisional dan meratakan puluhan kios yang berada di Desa Mulawari, Kecamatan Tiga Panah Karo. Eksekusi lahan dan kios ini akibat sengketa lahan warisan yang merugikan pedagang dan pengelola pasar. Puluhan personil kepolisian Polres Tanah Karo dan Polsek Tiga Panah diterjunkan guna pengamanan eksekusi lahan. Selain eksekusi lahan, petugas juga merubuhkan puluhan bangunan kios yang ada di atas lahan tersebut dengan alat berat. Alasan para pedagang menolak eksekusi karena oleh pengelola pasar mereka telah membeli lunas kios-kios tersebut. Sengketa berawal dari permasalahan perebutan warisan antara dua saudara, Komenpar Angin-Angin dan Perlaban Perangin-Angin. Komen yang tidak mendapatkan haknya kemudian melakukan langkah hukum yang kemudian perkara sengketa di pengadilan negeri ini maju hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.